Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna. Masih dengan tutorial slime. Pasti udah pada nungguin pemenang giveaway-nya kan? Wah, mau kak giveaway-nya, mau. Tenang, Aruna bakal umumin hari ini. Tapi Aruna beri kesempatan sampai sore ya. Pastikan teman-teman udah memenuhi syarat-syarat. Oke, Kak Aruna. Cara ikutannya gimana, Kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya. Baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya. Baik Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem beningnya ya. Kali ini Aruna pakai lem Profinal teman-teman. Tuang lem secukupnya. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Jika sudah, tambahkan lem putih. Ini bisa lem apa aja. Lem fox boleh, lem raja wali juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Kombinasi dua lem ini untuk mendapatkan slime yang bagus teman-teman. Selanjutnya, tambahkan sampo. Ini bisa merek apa aja. Kali ini Aruna pakai sampo Pantene. Kemudian aduk-aduk. Agar warna yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna. Tuang pewarna secukupnya, kemudian aduk-aduk. Masih agak pucat nih, Aruna tambah kembali pewarnanya ya. Terus aduk-aduk. Selanjutnya tambah dengan aktivator. Ini Aruna buat sendiri teman-teman. Videonya ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya, kemudian aduk-aduk.
ini Erna tambah kembali ya aktivatornya. Terus aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Erna tambah dengan sabun cair. Ini bisa merek apa aja juga kok. Terus aduk-aduk. Erna aduk pakai tangan aja ya, biar lebih mudah campur-campurnya. Nah, udah jadi deh. Sekarang Erna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Erna selanjutnya. Dadah!